Dan begini, setiap tersangka itu masih memiliki hak-hak yang sama dengan warga pada umumnya. Jadi kalau yang bupati masih bupati, yang gubernur masih gubernur, yang pejabat masih pejabat. Sehingga ketika beliau misalnya masih pejabat pada jabatan tertentu, ketika ada undangan terhadap jabatan tersebut, itu kemudian masih memiliki hak-hak yang sama. Jadi misalnya Bupati Bangkalan yang Anda tanyakan, ya, dia itu masih statusnya sebagai tersangka, belum diadakan upaya paksa. Upaya paksa maksudnya penahanan, ya. Maka kemudian sebelum ditahan, maka dia masih memiliki hak-hak seperti bupati pada umumnya yang masih belum bersalah. Nah, itu adalah bagian dari prinsip kita sebagai negara hukum yang menghormati hak asasi manusia, menghormati alat peradilan kita, yaitu asas peraduga tak bersalah. Nah, itu belum ditahan karena yang bersangkutan bersikap kekerasan atau bagaimana? Bukan masalah. Penahanan itu biasanya dalam rangka kita untuk mempersiapkan pada persidangan. Jadi kenapa sih alasan ditahan? Ditahan itu alasannya ada tiga. Takut mengulangi menghilangkan barang bukti atau takut melarikan diri. Selama tidak ada alasan-alasan kepentingan penahanan, selama belum disidangkan, maka kami tentu kemudian belum menahan. Berarti sejauh ini tidak ditemukan tadi apa? Jadi biasanya kami juga menunggu proses akan disidangkan atau tidak. Jadi teman-teman kami itu penyelidik-penyidik itu sebenarnya tersangka banyak, tapi tidak, kenapa tidak langsung ditahan? Karena memang proses untuk disidangkan masih menunggu proses teman-teman lain. Lanjutan kasus Lukas NMB sendiri seperti apa, Pak? Kasus Lukas NMB kan prosesnya adalah proses sudah penyidikan, dia sudah tersangka. Tapi alasannya sedang sakit, ya. Ketika selama sakit, maka kemudian KPK memiliki tanggung jawab untuk mendampingi tim dokter untuk memastikan bahwa sakitnya apakah benar-benar tidak memungkinkan untuk diperiksa. Nah, itu sekarang kita lagi berkoordinasi dengan ID untuk kemudian menentukan apakah yang bersangkutan perlu dirawat sampai ke luar negeri ataukah cukup di dalam negeri. Kalau memang masih bisa ditangani di dalam negeri, maka KPK perlu memfasilitasi untuk penanganan kesehatannya di dalam negeri. Kalau sudah selesai, dianggap sehat, baru kita lanjutkan proses hukumnya. Pak, izin menegaskan, berarti yang Bupati Bangkalan ini tidak akan ditahan sampai persidangan? Bukan begitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penahanan itu ada tiga alasan. Takut melarikan diri, takut menghilangkan bukti, takut melakukan pengulangan. Dan tiga hal itu belum ditemukan. Belum. Terhadap orang yang tersangka siapapun, kalau tidak ada alasan material seperti itu, kami tidak akan tahan. Ya. Jadi penahanan itu bukan kewajiban, tapi hanya instrumen untuk mengamankan tiga hal itu tidak ada. Ya, jadi kemudian yang lain tersangka itu banyak, bukan hanya Bupati Bangkalan. Nah, kalau pemanggilan kedua untuk Hakim Agung Jabar itu, Pak, sudah ada belum, Pak? Kan akan segera dipanggil. Perlu dikonfirmasi lebih lanjut, ya, karena yang bersangkutan sepertinya masih mengajukan pra peradilan. Mengajukan pra peradilan.